Gak usah bingung, di mana saja sahabat kuno bisa menjual uang kuno kaliannya. Ikuti terus video ini, akan kita tunjukkan tempat-tempat menjual uang kuno yang aman dan pasti laku. Akan kita tunjukkan di mana saja teman-teman bisa menjual uang kuno, lewat kolektor siapa saja, dan di grup apa saja, sahabat kuno bisa menjual uang kuno dengan aman. Termasuk jika sahabat kuno ingin mencari atau membeli uang kuno, akan kita tunjukkan tempat-tempat menjual atau membeli, boleh dibilang tempat jual beli uang kuno yang aman, mulai dari individu, grup Facebook atau media sosial lainnya, dan lewat platform toko online seperti Shopee ataupun Tokopedia. Yang harus sahabat kuno ketahui jika ingin menjual uang kuno adalah pastikan uang kuno yang sahabat miliki benar-benar uang yang sudah tidak berlaku ya, atau uang yang sudah ditarik peredarannya. Sebenarnya kalau uang-uang yang sudah ditarik peredarannya seperti tahun 90-an itu belum terlalu kuno ya, atau bisa disebut uang lama. Tapi ada juga kolektor uang kuno yang mencari uang-uang tersebut atau uang lama. Jadi pastikan dahulu uang-uang tersebut sudah benar-benar tidak beredar ya, jika yang sahabat kuno jual adalah uang kuno atau uang lama. Yang kedua, sahabat kuno harus tahu harga uang kuno itu ya. Simak video ini sampai habis agar teman-teman tidak keliru ya menjual ataupun membeli uang kuno. Berikut tempat, mulai dari individu, grup ataupun toko online yang bisa sahabat kuno kunjungi jika ingin menjual uang kuno ataupun membeli uang kuno yang sedang dicari sahabat kuno. Yang pertama, lewat individu, sahabat kuno bisa menjual uang kuno atau membeli uang kuno kepada para kolektor uang kuno. Nah, kolektor uang kuno ini bisa sahabat kuno temui di grup-grup Facebook yang kemudian akan kita bagikan grup-grup Facebook mana saja yang aman untuk menjual uang kuno. Tapi sahabat kuno juga bisa menjual uang kuno atau membeli uang kuno pada kita nanti web, nomor telepon, Shopee ataupun akun Facebook kita akan kita berikan di akhir video. Kemudian ini dia grup-grup Facebook uang kuno yang sahabat kuno bisa menjualnya secara langsung di grup. Tentunya sahabat kuno harus bergabung duluan ya. Tapi ada beberapa grup yang mewajibkan membernya untuk mendaftarkan sebagai anggota yang sah di grup tersebut. Nantinya sahabat kuno akan mendapatkan kartu identitas ya, atau KTA, kartu tanda anggota. Ini kartu anggota grup kolektor uang kuno yang saya miliki. Ini kartu anggota dari JPU3K atau jual beli uang kuno kertas dan koin. Di sini tertera nama sesuai dengan akun Facebook ya, dan nomor anggotanya. Setiap anggota grup jual beli uang kuno atau grup kolektor uang kuno mempunyai peraturan yang wajib ditaati oleh anggotanya. JPU3K ini hanya menerima jual beli uang kuno saja ya, tidak benda-benda lainnya. Jika sahabat ingin membeli uang kuno, bisa langsung gabung dengan grup ini. Pastikan membeli uang kuno kepada penjual yang menyertakan kartu tanda anggotanya ya. Jika tidak menyertakan kartu tanda anggotanya, lebih baik skip saja. Jika terjadi sesuatu, admin tidak mau bertanggung jawab ya jika sahabat kuno membeli kepada penjual yang tidak menyertakan KTA. Sebaliknya, jika sahabat kuno ingin menjual uang kuno melalui grup ini, maka yang pertama sahabat kuno harus terdaftar di grup ini, yaitu dengan cara klik bergabung, dan sahabat kuno juga wajib mempunyai kartu anggota seperti ini ya, yang dimana nanti jika sahabat kuno ingin menjual uang kunonya di grup ini, sahabat kuno wajib menyertakan foto kartu ini bersama uang yang sahabat kuno jual di grup ini. Jika tanpa kartu tanda anggota, maka jika admin mengetahui aktivitas tersebut, maka postingan teman-teman saat menjual uang kuno itu akan dihapus. Yang ini kartu tanda anggota grup koleksi uang kuno dan barang antik Indonesia. Di sini tertera nama saya sesuai dengan akun di Facebook, kemudian ada nomor anggotanya.
belakang, tercantumkan nomor HP, nomor rekening, dan nomor sesuai KTP. Jadi, KTA seperti ini akan lebih aman ya, karena sahabat kuno bisa mengecek apakah nomor rekening yang dipakai transaksi penjual sesuai dengan KTA. Dengan seperti ini, pembeli lebih terasa nyaman ya. Di grup ini tidak hanya jual beli uang kuno ya, karena di sini namanya koleksi uang kuno dan barang antik. Jadi anggota grup bisa menjual atau mencari benda-benda antik selain uang kuno. Ada juga grup di Facebook yang tanpa menggunakan kartu tanda anggota. Tentunya ini lebih riskan ya jika sahabat kuno melakukan transaksi menjual atau membeli uang kuno di grup-grup seperti ini. Contohnya ya, ini adalah grup kolektor uang kuno Surabaya. Grup ini belum mempunyai kartu tanda anggota ya. Sahabat kuno bisa menjual uang kuno yang kalian miliki di grup ini. Tentunya ini semua di luar tanggung jawab admin ya, karena di sini admin hanya menghimpun para kolektor ataupun pencinta uang kuno. Grup-grup ini hanya menampilkan jual beli uang kuno saja, tanpa barang antik lainnya. Di grup jual beli uang kuno ini, teman-teman bisa menemukan orang-orang yang menjual uang kuno, mulai dari yang menjual uang kuno lama sampai uang kuno yang sangat kuno sekali ya, karena di sini banyak penjual uang kuno. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini juga ya, tapi teman-teman harus berhati-hati ya jika berinteraksi dengan orang yang baru sahabat kenal. Yang ketiga, sahabat kuno bisa menjual atau membeli uang kuno yang kalian miliki di platform toko online seperti Shopee ataupun Tokopedia ya. Jadi platform online seperti ini tidak hanya bisa untuk membeli uang kuno saja, tapi juga bisa untuk menjual uang kuno. Caranya yakni adalah nanti sang penjual harus memposting uang kunonya, kemudian meng-share atau meng-copy link kepada orang yang akan membelinya, tentunya dengan harga yang disepakati. Ini dinilai lebih aman ya untuk jual beli uang kuno, karena ada pihak ketiga sebagai penengah. Jadi sahabat kuno lebih aman jika setelah sampai uang kuno tidak sesuai dengan yang diharapkan, sahabat kuno bisa retur balik, seperti jika sahabat kuno belanja benda-benda lainnya ya di Shopee ataupun Tokopedia. Untuk nomor WA kita lampirkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi ya. Di sana akan kita lampirkan nomor WA kita, link akun Facebook, link grup-grup yang sudah kita bahas di sini tadi, kemudian link web jual beli uang kuno yang kita punya, ada juga platform online Shopee dan Tokopedia official kabar kuno ya. Di grup chat kasih like juga dan nyalakan loncengnya agar sahabat kuno tidak tertinggal informasi seputar uang kuno beserta harga terupdate-nya. Selamat.